Fred akhirnya merapat ke Fenerbahce dalam waktu dekat. Kabar menarik datang dari Man United di mana gelandang mereka Fred akhirnya merapat ke klub Fenerbahce dalam waktu dekat. Kabar ini dilansir dari Fabrizio Romano, di mana dalam laporannya Man United dan juga Fenerbahce sudah mencapai kesepakatan terkait transfer dari gelandang mereka yaitu Fred pada bursa musim panas ini. Dari sisi Fred sendiri, sang gelandang juga sudah mencapai kesepakatan personal dengan pihak Fenerbahce sehingga kini transfer bisa berlanjut ke tahap selanjutnya di mana sang gelandang akan segera melakukan pengecekan medis. Harga awal yang diinginkan oleh Man United sendiri sebenarnya mencapai nominal 20 juta pounds. Akan tetapi setelah negosiasi dengan pihak Fenerbahce, akhirnya Man United mau melepaskan Fred di angka 13 juta pounds plus add-on. Dengan cabutnya Fred dari Man United, kini jersey nomor 17 milik Fred sedang tak bertuan. Oleh karena itu kemungkinan besar jersey nomor 17 milik Fred nantinya akan diberikan kepada rekrutan baru United yaitu Rasmus Højlund musim depan. Tidak lama setelah Fenerbahce mengajukan tawaran resmi, Galatasaray pun langsung gerak cepat untuk kembali mengejar Fred. Pilihan ada di pihakmu dan Fred, yaitu memilih tawaran yang lebih baik. Akhirnya, Jumat tanggal 11 Agustus tahun 2023, dini hari WIB, transfer Fred ke Fenerbahce dikabarkan oleh Fabrizio Romano, ahli transfer sepak bola Eropa. Fred mencapai kesepakatan personal dengan Fenerbahce, negosiasi antar klub juga berjalan lebih baik. Fred bakal segera menjalani tes medis dan dikenalkan sebagai pemain baru Fenerbahce. Dia tidak lagi berstatus pemain MU saat Premier League dimulai akhir pekan ini. Nego gaji alot, transfer Harry Maguire ke West Ham berpotensi batal terjadi? Ada update seputar masa depan Harry Maguire. Back MU itu dilaporkan berpotensi gagal untuk pindah West Ham United di musim panas ini. Dua pekan terakhir West Ham gencar dikaitkan dengan Maguire. David Moyes ingin memboyong sang bek London untuk memperkuat timnya. Setelah proses yang cukup panjang, West Ham berhasil mencapai kesepakatan dengan MU. Mereka dikabarkan sudah menyepakati mahar transfer sang bek yang dikabarkan berada di angka 30 juta pounds. The Daily Mail melaporkan bahwa proses transfer Maguire masih jauh dari kata selesai. Malahan, ada potensi transfer ini bisa batal terjadi. Menurut laporan tersebut, alasan mengapa transfer Maguire ke West Ham berpotensi gagal karena masalah gaji. Saat ini, penawaran gaji West Ham untuk sang bek berada di angka 100 ribu pounds per pekan. Sementara Maguire sendiri saat ini menerima gaji sekitar 190 ribu pounds per pekan. Ada gap yang sangat besar antara keinginan kedua pihak terkait gaji ini. Hingga saat ini kedua pihak masih bernegosiasi untuk mencari jalan keluar terkait masalah gaji ini. Laporan yang sama juga menyebut bahwa urusan West Ham dan manajemen MU terkait Maguire juga masih belum selesai. Ini disebabkan West Ham memang siap membayar 30 juta pounds untuk jasa sang bek. Namun mereka dikabarkan ingin mencicil bayaran itu, dan faktor ini yang dikabarkan belum menemui kesepakatan dengan MU. Selain itu, MU juga dilaporkan ingin menambah sejumlah klausul add-on, sehingga proses negosiasi transfer Maguire ini masih jauh dari kata selesai. Maguire sendiri baru-baru ini masih mengikuti kegiatan MU, meski sudah dikabarkan hampir pindah ke West Ham. Ia bersiap dengan rekan-rekan setimnya untuk pertandingan pekan pertama EPL 2023-2024 kontra Wolverhampton. Mampu lari 100 meter kurang dari 11 detik, Rasmus Højlund siap bikin ketar-ketir Marcus Rashford di Manchester United. Højlund memiliki reputasi sebagai striker dengan kecepatan fantastis. Anak baru MU Rasmus Højlund siap jadi bayang-bayang Marcus Rashford di lini depan tim. Tak hanya untuk urusan mencetak gol saja, pemain internasional Denmark itu diharapkan menjadi senjata mematikan bagi The Red Devils dalam mengurangi musim depan dan tentu saja bisa menjadi tumpuan dalam menjebol gawang lawan selain Rashford seorang. Højlund mengakui dirinya bahkan bakal menyaingi Rashford sebagai pemain tercepat di skuad Erik ten Hag. Seperti diketahui, Rashford mencatatkan lari 39,95 km per jam, angka yang coba ditaklukkan Højlund. Iya tentu saja, tegas Højlund kepada media Man United ketika ditanya apakah klaim pelatih dia sebelumnya, Gianpiero Gasperini tentang dirinya bisa berlari 100 meter kurang dari 11 detik adalah benar.
Entahlah, apakah ini seperti Anda berdiri dengan jam tangan setiap hari di sisi Anda. Tapi ketika selepas latihan, saya memiliki kecepatan yang cukup tinggi. Semoga kami bisa terkoneksi daripada bersaing. Tapi ya, ketika Anda bersaing di lapangan, Anda juga akan menjadi lebih baik bersama di lapangan. Tanda Sojlun. Mo belum daftarkan nomor punggung Rasmus Højlund ke Premier League. Manchester United belum mendaftarkan nomor punggung untuk penyerang Rasmus Højlund meski telah mendaftarkan seluruh nomor punggung pemain lain ke Premier League untuk musim 2023/2024. Dilansir dari laman resmi klub, Jumat, Manchester United belum memberikan nomor punggung ke Rasmus Højlund karena belum mencapai kebugaran fisik yang memungkinkan untuk bertanding. Penandatanganan terbaru Rasmus Højlund belum diberi nomor punggung karena sang pemain belum mencapai kebugaran fisik yang memungkinkan menyusul kedatangannya dari Atalanta. Nomor punggung dari sang penyerang akan diumumkan segera, tulis Manchester United. Manchester United juga menulis bahwa nomor punggung yang saat ini telah didaftarkan dapat berubah setelah bursa transfer musim panas ditutup ketika ada nomor punggung pemain lain dalam skuad kosong. Manchester United mendatangkan penyerang asal Denmark itu dari Atalanta dengan nilai 64 juta pound sterling, sekitar 1,23 triliun rupiah. Saat memperkuat Atalanta, Højlund mengenakan nomor punggung 17. Sementara penyerang berusia 20 tahun itu mengenakan nomor punggung 11 sejak satu musim terakhir usai pada musim 2022/2023 sempat menggunakan nomor punggung 21 dan 20. Nama Højlund mulai naik daun saat bermain dengan klub Denmark FC Copenhagen pada 2020. Dia kemudian pindah ke klub Austria Sturm Graz dan 12 golnya dalam 21 pertandingan meyakinkan Atalanta untuk mengontraknya pada Agustus tahun 2022. I am looking for the better days, seem like they just stay away whenever I try. There's so many things that I keep in my mind. My friends keep me out and it hurts every time. With all the emotions I built up inside.